Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyerahkan petikan keputusan atau SK Wali Kota Bandar Lampung tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemkot Bandar Lampung tahap 1 dan 2 formasi tahun 2021. Total pegawai yang menerima SK sebanyak 1.166 guru yang terbagi 487 guru dari tahap 1 dan 679 guru dari tahap 2. Petikan atau SK P3K ini dengan mulai masuk kerja dari 1 Maret 2022 sampai 28 Februari 2027. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengucapkan selamat kepada P3K Pemkot Bandar Lampung yang telah menerima SK dan bisa memberikan kinerja terbaik di tempat kerjanya masing-masing, serta bisa mendidik anak-anak dengan ketulusan hati di sekolahnya masing-masing. Eva Duyana juga mengungkapkan P3K akan digaji dari APBD Pemkot Bandar Lampung dan ia juga meminta didoakan kepada semua pihak agar pendapatan asli daerah Bandar Lampung terus meningkat. Dari Bandar Lampung, Nopri Saburai TV melaporkan.